Mama dihadirkan. Rafa ini benar Mama enggak tahu ya? Enggak. Rafa tadi bilangnya hari ini ngapain? Enggak, ntar dulu. Mama tadi malam tuh Mama udah bilang sama Rafa, "Mas, Mama nanti besok pagi Mama mau syuting, berangkat jam 7.45 ya, Nak." Iya. Soalnya sampai sana jam 9 udah bla bla bla. Oke, Mam, dadah. Bismillah ya, lancar. Oke. Terus tadi Mama share juga kan di grup kan, di kakak-kakaknya juga. Mama syuting di sini, share kasih. Udah. Udah aja gitu. Enggak ada hayu heho lagi. Dia bilang malah dia mau beli ngambil under deal. Ya kan untuk mamanya bong-bong dikit. Iya. Tapi terkejut. Terkejut. Iya. Nah. Kaget, mama hilang kaget. Ada tuh bobo-bobo. Tadi kan ngambil bilangnya ngambil under deal. Mm-hmm. Ntar juga tagihannya kesini juga. Iya. Ntar undernya tetap kontak siang. Nah, ini anaknya. Anaknya mama kan banyak ya. Banyak ya. Nah, siapa yang selanjutnya akan kita datangkan ya? Langsung aja yuk, ini dia tamu spesial untuk Mama Ira. Ada Alvin, ada Chelsea, ada Alvin. Oke, kita lihat dulu yuk Alvin dan Chelsea saat ketika mengikuti kompetisi. Ini dia. Chelsea. Luar biasa loh. Ya. Sekarang udah dewasa banget ya. Wajahnya berbeza. Berbeza. Makin putih, makin ganteng, makin cantik, makin dewasa, makin matang semuanya, Maya. Luar biasa, semuanya pada hebat-hebat pokoknya anaknya mama. Iya. Tapi benar gak sih Mama Ira itu adalah juri yang ditakuti? Nah lo. Silakan tanya ke anak-anak, mau gak? Dari Alvin dulu kali ya, season 3 waktu itu. Tentereng. Menurutku enggak sih. Beneran? Baik-baik aja. Baik-baik aja sih. Tegas tapi. Mungkin... tegas iya, kayak komentarnya tuh straight to the point. Tapi kan karena durasi juga ya, masa kan kalau mau ngomong harus panjang. Iya. Tapi sebetulnya Mama Monster. Ah masa sih? Iya, siapa yang ngomong Mama Monster? Tuh, ya. Anaknya sendiri. Gue kalau di rumah beda. Mungkin beda ya. Dia apa-apain kena terus ya. Mukanya langsung gitu. Langsung gitu. Tapi kalau di luar rumah katanya perhatian, nambah ngasih masukan. Kalau di rumah katanya justru monster. Enggak. Benar, sama persis. Jadi gini. Kenapa nyebelin banget? Ya, cari aman dia. Kalau nggak dibayarin. Kesempatan membayar underdeal nggak ada apa-apa. Jadi kalau mama dibilang mama monster, karena mama tuh strength, apa ya, tegas. Jadi kalau sekolah, pulang sekolah harus cuci tangan, cuci kaki, ganti baju, tidak boleh masuk naik tempat tidur dan sebagainya. Jadi makanya dibilang mama monster dulu. Kalau sekarang malah ditanya, mama kok gak pernah marah lagi? Oh dikangenin justru marahnya? Udah lama banget mama marah tuh udah kira-kira 20. Lama? Gak juga, umurnya berapa? Umurnya berapa? Enggak, udah lama banget mama gak marah tuh udah. Udah sesuai porsinya. Emang yang bikin mama marah tuh biasanya apa? Pasti berantakan salah satunya. Iya, berantakan, tidak tanggung jawab, tidak bersih, ya basic lah gitu. Itu mah gara-gara sama kayak Rinos. Apa? OCD. Iya, Neng, kita mirip, Neng. Beneran. Bantal kita kalau diputar terbalik kita tahu ya. Iya. Ada yang berubah posisi, kita tahu. Nanti kita ngomongin di belakang aja, pertanyaan panjang. Pernah vakum nyanyi siapa? Pernah vakum. Aku. Kenapa sih? Karena dulu emang gak pengen nyanyi di depan orang banyak sih, malu. Tapi lu ikutan waktu, kompetisi. Waktu ikut kompetisi itu gimana? Itu di ditipu orang tua lah. Mama tahu ceritanya, Mama tahu ceritanya. Gak usah tanya langsung sama orangnya, habis ini Mama kasih tahu deh kalau dia gak mau ngomong. Jadi aku gak tahu tiba-tiba diajak ke Surabaya. Dikasih baju yang rapi gitu sama Om. Lu gak tanya mau ngapain? Gak tahu. Tapi disuruh latihan nyanyi terus. Aku tahu disuruh nyanyi, tapi apa nyanyinya aku gak tahu. Terus tiba-tiba. Tiba-tiba semua banner idola cilik, aduh. Sampai detik ini kalau Mama Ira tanyain, Vin, jadi kamu happy dengan apa pencapaian kamu sekarang? Happy, Ma. Tapi awalnya enggak. Soalnya aku jepang sama. Jadi nempel sampai sekarang karena ceritanya itu.
Tapi ternyata sekarang justru makin eksis di dunia tarik suara. Salah satu anak-anak kesayangannya mama, dua orang inilah anak-anak yang kesayangan. Iya. Nah, Mbak ini udah jadi model juga kan, Ma? Dia itu kalau mama bilang sampai sekarang Cinderella-nya idola cilik. Karena posturnya dia tuh memang yang skinny winny banget kayak mama. Iya, nanti nanti kamu gedenya gitu juga kok. Empat udah gede-gede, Pak. Iya kan? Jai. Cinderella-nya kayak gini. Terus Chelsea waktu itu nyanyi lagu mama juga kan? Iya, nyanyi Sepatu Kaca juga. Iya. Itu ceritanya. Tapi kalau kamu model bisa catwalk ya? Coba dong. Gimana tuh? Di sini catwalk. Gimana? Ini catwalk kita nih. Oh, ini panjang. Contohin, Irfan Hakim. Iya. Jalan. Oh ya, selanjutnya. Chelsea. Oh my god. Kalau ini dia menunjukkan legendanya. Alvin. Ayo, jalan. Mama. Jalan. Ready. Kita kasih foto itu. Wes, jalan. Sini dulu berdua sini. Ngapain ah? Penasaran Irfan Hakim kalau penasaran gitu. Iya. Lihat ke depan. Mah dengar mah. Mereka pacaran. Waduh. Gak boleh gitu. Anak-anak ini udah pada gede-gede loh. Mereka boleh menentukan sikapnya selama itu positif enggak apa-apa. Emang pacaran, tanya aja mama. Apa? Dilempar. Mereka dia mau nanya soalnya, gak mau disalahin. Kalau mama gak mungkin nolak, mas. Gak boleh gitu kan ya, Mama Indra? Gak boleh gitu. Gak boleh gitu, tapi penasaran, Mama. Gak apa-apa, anak-anak ini udah pada besar. Iya, benar. Kamu berapa sekarang? 20 berapa, sayang? 26. 26, kamu? 21, udah lulus? Dari psikolog sama apa, nak? Neuroscience. Oke, semuanya udah selesai. Seorang sarjana yang pintar. Cantik, pintar, sekolahnya berhasil. Alvin juga hebat masa depannya. Kalau sekarang kalian memutuskan untuk dekat, selama itu positif, saling support satu dengan yang lain, mestinya tidak. Tanya dulu, Ma, tanya bener gak? Dari tadi. Chelsea kalau gak mau biar Mpo yang ganti. Hei! Tapi beneran gak sih kalian berdua? Ada deh, itu rahasia. Mama Ira, Mama Ira tahu nah. Nanti kita ngomong di belakang. Nanti ya. Udah putus? Gak kebuka. Mereka itu hubungannya baik sampai sekarang. Baik saja. Ya, saling mendukung. Satu manajemen bukan? Satu manajemen. Oke. Oke. Coba. Dari banyak yang penasaran, iya benar-benar daripada penasaran, mendingan lihat ini dulu deh. Kita senang ya, Maya? Loh, senang melihat anak-anak yang sudah berprestasi, memiliki karir yang baik, selalu sayang orang tua, hormat orang tua, kenapa tidak? Mereka tetap berteman, ya kan? Apalagi mereka mama lihat dari sama-sama ting-ting-ting. Kita udah tahu, tapi. Soal karir kita gak, ada enggak, enggak. Ada proyek baru ya kan? Ada proyek baru. Ih ya, cepet loh. Tahun depan bulan apa? Lu gak akan bisa mancing Chelsea, A. Iya, karena lebih sekolah itu.
Iya, 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 iya. Rencananya mungkin mau digarap akhir tahun inilah. Siapa yang digarap? Lagunya. Lagunya. Nah, pengen banget digarap. Sesia digarap. Lagunya digarap. Oh, jadi mau bikin lagu berdua? Yeah, oh, itu lagu aja. Itu lagu kebahagiaan catatan cinta kalian gitu ya? Atau gimana sih? Semoga bisa represent buat banyak orang lah. Duet tentang apa? Cinta? Masih rahasia. Yeah, Alvin, anakku selalu cari aman deh. Kalau mama ikut. Sebelum menjawab, lihat mama dulu. Enggak, Kak. Tenang. Mendingan kita lihat nih, kali ini adalah video ungkapan hatinya Alvin. Nih. Buset, yang mana nih? Ini gitu ya. Oke, okay. Kita harus ini dulu, make sure dulu, orang itu tuh siapa? Nah, itu yang dirahasiakan sebenarnya orang itu siapa. Jadi dia lah. Itu dirahasiakan tuh orang itu siapa. Aku suka mereka ini, aku suka. Aku suka orang-orang yang penuh dengan misteri. Mas, kerokan aja kita mas, tunggu aja dijawabnya besoknya. Ada yang kerokan. Oke. Jika itu orang yang disebutkan Alvin itu bukan kamu, apa yang kamu rasakan? Jika bukan aku, ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Tapi ternyata jika itu adalah kamu? Nggak apa-apa juga. Mendingan yang mana? Pertanyaannya. Ayo, kamu gak memilih ada. Orang tersebut ada orang lain atau itu adalah kamu? Dua-duanya buat aku sama aja, karena yang penting kemajuannya buat Alvin. Aku suka mereka ini. Aku suka. Aku suka orang-orang yang penuh dengan misteri. Oke, Vin. Tapi pas ketika itu, pas video kapan ya? Itu video kemarin lusa, abis dari Semarang. Baru banget. Baru banget. Berarti ini lagi hot-hotnya ya, lagi penuh dengan cinta ya? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Iya, oke. Aku tidak suka! Aku tidak suka penuh misteri. Kepura-puraan. Itu bukan kepura-puraan, tapi itu adalah strategi. Ayo, katakan sejujurnya. Jangan. Biar mereka tahu semua. Beda. Jangan, biarkan saja itu tetap misteri, biar orang-orang tetap penasaran. Lu mau ngapain? Agak, gue mau hooker. Ya udah, jangan lupa nama-nama kita balik-balik. For your party. Yang rame, ada Om Irfan Hakim yang kece. Bo, Tante Alpa pun tak sepele. Apalagi tadi Nano se. Di acara program TV semuanya kita sayangan semuanya. FYP. Yeah.